Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Pelita Hati. Bagaimana kabarnya semua nih? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, permisa. Senang sekali saya Reski Putri bersama Ustadz Amir bisa menemani kalian di acara Pelita Hati. Ya, tema kita pagi hari ini adalah 3 amalan utama. Silakan Pak Ustadz tauziahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, baik nikmat sehat, kesempatan dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pergunakan untuk aktivitas kita, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih untuk urusan akhirat kita. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwa kita, sebagai suri teladan kita di dalam mengarungi kehidupan ini menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Materi pada kali ini yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan 3 amalan utama atau 3 amalan pokok bagi seorang muslim, dan seyogianya seorang muslim tersebut bisa dan semaksimal mungkin dalam kehidupannya mengamalkan 3 amalan ini. Yang pertama adalah yaitu memperbanyak amalan sholat sunnah. Karena kenapa? Karena dengan sholat sunnah, seseorang apabila sholat sunnahnya itu bagus, maka otomatis sholat wajibnya yaitu sholat 5 waktunya tentunya akan lebih bagus lagi. Jadi yang pertama adalah amalan utama yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama, yaitu yang pertama mereka memperbanyak amalan sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatif, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat sunnah tersebut di dalam hadis banyak diterangkan bagaimana keutamaan daripada sholat sunnah rawatif tersebut yang mengiringi daripada sholat wajib tersebut, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan tentang hal sholat sunnah tersebut, janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin min muslimin kulla yaumin." Dan tidaklah seorang muslim pada setiap harinya, yaitu salatu sunnah, yaitu salat sunnah sinta asyara, yaitu 12 rakaat, ghairu tatawu, selain daripada salat wajib tersebut, illa kana lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala barallahu baitan fil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan terhadap hamba tersebut yaitu rumah di surga. Jadi baru amalan salat sunnahnya, baru salat sunnah rawatibnya. Bagaimana dengan salat wajibnya? Jadi baru salat sunnah rawatib tersebut yang mungkin
sebahagian orang apa menganggap biasa-biasa saja, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah seorang hamba melaksanakan salat sunnah yang mengiringi salat wajib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banallahu baitan fil jannah, akan dibangunkan sebuah rumah yang istimewa di surga nanti. Itu baru salat sunnah rawatib. Lain dengan siapa salat-salat sunnah lagi yang lainnya. Seperti salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh atau salat sunnah fajar, dua rakaatnya saja. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sesungguhnya salat sunnah dua rakaat sebelum salat wajib tersebut, yaitu salat sunnah fajar tersebut, khairun minad dunya wa ma biha. Jadi seseorang yang mengerjakan sholat sunnah dua rakaat saja sebelum subuh itu baru sholat sunnahnya. Kata baginda Rasulullah SAW, khairum minad dunia wa ma fiha. Sesungguhnya sholat sunnah tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada dunia dan isinya. Segala kenikmatan di isinya itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat-sholat sunnah tersebut, sholat sunnah rawatib tersebut bisa dilaksanakan di rumah atau di masjid. Jadi kita ada pilihan buat kita sebelum ke masjid, sesudah dikumandangkan mungkin azan atau sesudah sholat wajib seperti dua rakaat sesudah sholat zuhur, kita mungkin pulang ke rumah. Kalau tidak sempat di masjid, itu di rumah dilaksanakan dua rakaat. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi itu baru salat sunnah, baru satu salat sunnah rawatib, yaitu sholat yang lain lagi dengan sholat tahajud. Bagaimana janji Rasulullah SAW dalam hadisnya sholat sunnah dua rakaat ketika memasuki masjid atau sholat sunat tahiyatul masjid, dan masih banyak-banyak lagi sholat-sholat sunat tersebut. Karena kenapa? Karena apabila seseorang bisa mengatur, bisa memaksimalkan sholat sunatnya itu, tentunya sholat wajibnya tentu lebih terarah lagi. Karena yang sunat saja, yang tidak diwajibkan saja, dia bisa memaksimalkan. Apalagi kalau, apalagi sholat wajibnya, yang sholat sunatnya saja bisa dia maksimalkan, apalagi tentunya sholat wajibnya. Jadi itu yang pertama, yaitu senantiasa tidak mau meninggalkan sholat sunnah tersebut, baik yang sudah jelas diterangkan hadisnya tentang keutamaan itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Jadi itu amalan utama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para ulama, itu adalah merupakan amalan mereka. Sehingga mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Amalan yang amalan pokok utama yang senantiasa dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, jadi banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an, tilawatil Qur'an. Karena kenapa? Al-Qur'anu syifa. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan obat, syifa bagi seorang yang senantiasa membaca senantiasa bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Kita pause dulu. Ya, selanjutnya pemirsa kita akan mendengarkan tausiah setelah iklan berikut.